Celebes People rangkuman informasi seputar spesial event terkait apel purna bakti Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng akan kami sajikan dalam program Bantaeng Baik bersama Ilhamsyah Azikin. Bersama saya Fadil Ahmad, kita simak informasi selengkapnya. Celebes People, ratusan pegawai dan pejabat di lingkup Kabupaten Bantaeng melepas Bupati Ilhamsyah Azikin yang telah memasuki masa purna tugas. Dalam sambutannya, Ilham Azikin sempat menyebutkan menjadi bupati adalah sementara, tetapi menjadi warga Bantaeng adalah selamanya. Untuk acara tambahan kesehatan pilihan, kain batik pajoma dan kain polri kepada ASN dan guru. Mohon untuk tidak rapat, segera masih ada acara. Bapak Muhammad Awaludin Ramli, SIP MSI, Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng, dan Bapak Dr. Haji Muslim MSI. Kami persilakan untuk Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar apel gabungan pelepasan Bupati Ilhamsyah Azikin dan Wakil Bupati Sahabuddin yang masa jabatannya telah berakhir. Kegiatan ini berlangsung di Pantai Seruni, Bantaeng, Senin pagi. Dihadiri oleh ratusan pegawai dan pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng. Bupati Bantaeng, Ilhamsyah Azikin mengaku bersyukur bisa mengakhiri masa jabatannya dengan sangat baik. Ia menyebut pengalamannya memimpin Bantaeng penuh dengan makna. Hal itu ia sampaikan di hadapan ratusan peserta apel gabungan. Dalam sambutannya, Ilham Azikin yang didampingi Wakil Bupati Bantaeng Sahabuddin meminta kepada seluruh pejabat dan masyarakat untuk melanjutkan apa yang telah dicapai bersama selama dirinya memimpin Bantaeng. Ia mengatakan setelah melepaskan masa jabatannya sebagai bupati, dirinya akan kembali sebagai warga biasa namun tetap punya hak dan tanggung jawab yang sama untuk terus memberikan manfaat bagi daerahnya. Ilham Azikin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik masyarakat maupun seluruh pegawai dan organisasi daerah yang telah membantu menjalankan program pemerintah daerah. Ia mengajak kepada semua yang hadir untuk terus menjaga solidaritas serta hubungan kekeluargaan yang selama ini telah terjalin dan dibina dengan baik. Ya, pertama tentu ucapan terima kasih, hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya bersama Haji Sahabuddin bisa sampai ke titik ini semua karena dukungan, doa dari seluruh masyarakat, khususnya rekan-rekan ASN. Segala capaian yang kami bisa raih sampai dengan akhir masa jabatan tentu tidak lepas daripada semangat kebersamaan, inovasi yang senantiasa diberikan oleh seluruh aparatur di Kabupaten Bantaeng. Tidak hanya lingkup pemerintah kabupaten, teman-teman dari Forkopimda, organisasi dan lembaga vertikal menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada gerak produktif masyarakat seluruh di Kabupaten Bantaeng. Sekali lagi, hormat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Pada kesempatan ini juga telah kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami sadar sebagai pemimpin, sebagai manusia biasa, ada harapan, ada cita-cita yang belum mampu kami wujudkan. Semua karena keterbatasan kami dan sekali lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selama kurang lebih 5 tahun memimpin Kabupaten Bantaeng, Ilham Azikin telah menorehkan banyak pencapaian dan mendapatkan banyak penghargaan. Salah satu diantaranya yakni mengantarkan Bantaeng masuk dalam jajaran 6 besar daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Apel gabungan ini juga diwarnai oleh tangis haru beberapa pegawai yang hadir melepas Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng yang telah memasuki masa purna tugas. Wahyu Syaputra, Celebes TV. Setelah apel gabungan, Bupati Bantaeng berjalan menuju kediaman pribadi di Jalan Bangau dengan arak-arakan sembari menyapa warga Bantaeng. Berikut laporan reportasi Fadil Ahmad dan juru kamera Aziz Sisi Rehana. Celebes People, saat ini kita sedang berada di kediaman Bupati Bantaeng, Bapak Dr. Haji Ilhamsyah Azikin yang tepatnya berada di Jalan Bangau, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang dimana kita melihat suasana di sekeliling saya, antusias para warga dan para ASN yang sedang berkumpul bersama dalam kediaman Bapak Bupati Bantaeng. Dan di sini kita melihat sekeliling saya para masyarakat, para warga Kabupaten Bantaeng datang untuk memberikan dukungan agar harapannya Bapak Dr. Haji Ilhamsyah Azikin MS ini dapat menjadi pemimpin yang dimana di masa akhir jabatan Bapak Bupati Bantaeng hari ini, tepatnya di tanggal 25 September 2023, dapat kembali menjabat menjadi bupati dengan harapan yang besar, dapat memimpin kembali Kabupaten Bantaeng untuk menuju ke depan yang lebih baik dan dapat menjadikan Bantaeng menjadi kabupaten yang lebih maju. Bupati Bantaeng yang satu ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang ramah kepada masyarakat, sehingga saat momentum pelepasannya sebagai bupati, ribuan warga Bantaeng memadati sepanjang jalan yang menjadi rute arak-arakan. Tangis haru diiringi pelepasan sang bupati sekaligus iringan doa dan harapan warga Bantaeng agar Ilham Azikin dapat kembali memimpin Bantaeng. Para antusiasme warga memenuhi jalan dari Pantai Seruni hingga ke Jalan Bangau untuk menyaksikan sosok pemimpin yang dicintai oleh warga Kabupaten Bantaeng ini. Di kediaman pribadi Ilhamsyah Azikin, Bupati periode 2018-2023 tersebut juga disambut dengan tangis haru oleh keluarga maupun warga yang telah menunggu. Warga juga menyebutkan Bupati Ilhamsyah Azikin merupakan sosok yang suka membantu dan mengedepankan pendidikan, dan dibuktikan dengan capaian dari 3 program unggulan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Antara lain, bantuan modal telah menyentuh 289 UKM dari target 383 UKM atau sudah mencapai 75%. Program asuransi pertanian telah mencapai 7.797. Di jenjang pendidikan anak usia dini kepada 10.335 peserta didik. Jenjang sekolah dasar 10.411 peserta didik. Dan pada jenjang sekolah menengah pertama 11.615 peserta didik. Saya Fadil Ahmad dan juru kamera Aziz Sisi melaporkan dari Jalan Bangau, Kelurahan Palantikan, Kecamatan Bantaeng. Apel gabungan bersama Bupati Bantaeng di hari terakhir masa jabatan Ilhamsyah Azikin digelar di Pantai Seruni, Bantaeng, Senin pagi. Prinsip dasar kita untuk bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi semuanya atas dukungannya. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bersama dengan Bupati, keluarga besar untuk Kabupaten Bantaeng tetap sehat dan kuat untuk kemudian mengakhiri jabatan ini, dan mudah-mudahan selanjutnya insya Allah kalau diperkenankan kembali untuk kemudian ikut berkontribusi dalam kontes politik yang akan datang, mudah-mudahan insya Allah kami berdua masih dikasih kesempatan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana dihadiri oleh para pejabat fungsional, struktural, dan Forkopimda se-Kabupaten Bantaeng, dan para tenaga medis, tenaga pendidik, dan para tokoh pemuda, tokoh masyarakat se-Kabupaten Bantaeng yang merupakan hari terakhir masa jabatan Bapak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2023 ini, yang dimana kita lihat saksikan bersama di belakang saya telah selesai pembacaan doa sambutan Bupati Bantaeng beserta Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng. Dengan saat ini kita saksikan bersama di sekeliling saya para ASN, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang hadir antusias dalam apel gabungan Bupati Bantaeng, yang dimana kita Bismillahirrahmanirrahim. Di hari ini, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Masa akhir jabatan Bupati Bantaeng Bapak Dr. Haji Ilhamsyah Azikin MSI dan Wakil Bupati Bantaeng Dr. Andes Haji Sahabuddin berakhir di tanggal 25 September 2023. Apel gabungan ini dihadiri oleh seribuan ASN serta masyarakat Kabupaten Bantaeng sebagai hari terakhir menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, yang menjadi hari perpisahan kedua sosok pemimpin di Kabupaten Bantaeng ini. Di mata warga Bantaeng, Ilhamsyah Azikin dan Sahabuddin sukses menahkodai kabupaten dengan julukan Butta Tua ini dengan sejumlah pencapaian, salah satunya pelayanan publik kepada warga Bantaeng. Ilhamsyah mengatakan hubungan persaudaraan solidaritas harus berlangsung lama dan tidak meninggalkan jarak karena kita adalah warga yang lahir tumbuh dan bermakna di tanah kelahiran Butta Tua, Kabupaten Bantaeng. Ya, pertama tentu ucapan terima kasih, hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya bersama Haji Sahabuddin bisa sampai ke titik ini semua karena dukungan, doa dari seluruh masyarakat, khususnya rekan-rekan ASN. Segala capaian yang kami bisa raih sampai dengan akhir masa jabatan tentu tidak lepas daripada semangat kebersamaan, inovasi yang senantiasa diberikan oleh seluruh aparatur di Kabupaten Bantaeng. Tidak hanya lingkup pemerintah kabupaten, teman-teman dari Forkopimda, organisasi dan lembaga vertikal menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada gerak produktif masyarakat seluruh di Kabupaten Bantaeng. Sekali lagi, hormat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bahwa kita telah membangun nilai tatanan kekerabatan persaudaraan. Kami hanya memohon kepada seluruh lapisan dan elemen masyarakat bahwa janganlah tatanan dan nilai persaudaraan yang menjadi modal untuk kita membangun rusak oleh momentum-momentum yang mungkin kita akan hadapi ke depan. Tantangannya adalah itu, merawat, merajut kebersamaan adalah tantangan besar kita ke depan. Dalam sambutan, Bupati Bantaeng berpesan untuk agar semua warga menjadi penjaga dan pelindung dari nilai-nilai baik yang telah terbangun selama ini. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terjebak dan terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah persaudaraan warga Bantaeng. Dari atas, foto dari atas. Bapak Bupati menuju pegangan kami persilakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di spesial Bantaeng Baik.